Firasat akan pergi selama-lamanya meninggalkan dunia rupanya sudah dirasakan Amir Azzikra sebulan yang lalu. Putra dari Kiai Haji Arifin Ilham ini pun telah menyerahkan seluruh hartanya kepada mendiang istrinya, Nadzira Safa. Fakta tersebut disampaikan oleh Alvin Faiz, kakak Amir Azzikra yang juga anak mendiang Kiai Haji Arifin Ilham. Alvin Faiz mengungkapkan sebelum adiknya itu meninggal dunia, ia sempat mendapatkan pesan dari guru Amir, yakni Habib Hasan, jika adiknya akan berpulang. Alvin pun menyebut kalau Amir sudah diberitahukan oleh Habib Hasan akan firasatnya tersebut. Ketika dilarikan ke rumah sakit, Alvin juga tidak mengira kalau Amir kondisinya terus menurun dan akhirnya meninggal dunia. Makanya gak heran ketika orang yang beriman itu bahagia, ketika orang yang bertakwa itu senang hidupnya. Seakan-akan gak ada masalah, seakan-akan gak ada yang susah, ia gak pernah galau, ia senyum terus, ia terbarkan kebahagiaan. Kenapa? Nas alukalito kawal jannah. Enggak heran orang yang bertaubat itu bahagia. Barhan asyadu barhan. Bahagia di atas kebahagiaan. Kenapa? Karena dia tahu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu hidupnya akan diberkahi. Dia tahu rezekinya akan diluaskan. Dia tahu hajatnya, cita-citanya akan dikabulkan. Dia tahu dia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Subhanallah.